Tempat penyimpanan ratusan onderdil mobil hasil curian digerebek Polsek Dramaga Bogor. Diperkirakan komplotan ini sudah mempreteli lebih dari 30 mobil. Lokasi persembunyian komplotan pencurian kendaraan spesialis mobil, Jumat siang digerebek puluhan petugas Polsek Dramaga Kabupaten Bogor. Markas curanmor yang digerebek hanya berjarak 100 meter dari pos pengamanan Dramaga. Dua pelaku berhasil kabur saat polisi tiba di lokasi. Ratusan onderdil mobil yang berhasil dipreteli oleh para pelaku langsung dievakuasi petugas. Dilihat dari jumlah tangki dan knalpot yang tersisa di lokasi, diperkirakan komplotan ini sudah mencuri lebih dari 30 mobil. Kami juga menemukan TKP tempat pemotongan kendaraan roda 4 hasil curian. Terbukti dari sasis, kemudian bak cukup banyak di sini. Lokasi ini masuk Kelurahan Margajaya, Kota Madya, Bogor. Selain menyita ratusan onderdil, polisi juga mengamankan 3 buah mobil jenis Suzuki pickup dan carry yang belum dipreteli pelaku. Hingga kini petugas masih memburu kawanan pelaku pemotongan onderdil kendaraan hasil kejahatan tersebut. Didi Jumhana melaporkan untuk NET.